Hai guys, mungkin di antara kalian sudah mengetahui apa itu Zoom. Oh, itu aplikasi buat sekolah, Bang. Yap, salah sekali. Dalam proses editing, baik video maupun foto, zoom adalah teknik untuk memperbesar dan memperkecil suatu objek. Dan di episode kali ini, kita akan belajar ngedit Smooth Zoom Effect di CapCut. Ini adalah contoh dari Smooth Zoom Effect yang sering digunakan. Sut, sut, sut. Yo guys, simak terus videonya. Tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut. Di sini aku masukin video yang ingin diedit, kemudian aku pilih video bagian awal, lalu potong videonya. Di bagian ini aku tambahin video slow-mo. Untuk cara bikin slow-mo-nya, kamu bisa cek video aku yang sebelumnya atau klik link di pojok kanan atas. Sesuaikan dulu videonya. Oke, sekarang kita bikin smooth zoom effect-nya. Caranya mudah sekali. Di sini aku menggunakan fitur keyframe. Sebagai contoh, aku ingin membuat efek zoom di bagian yang berwarna merah ini. Kalian pilih videonya, lalu tambahkan keyframe yang berlogo diamond ini. Jangan lupa di bagian akhir juga kalian harus menambahkan keyframe-nya. Jadi total keyframe-nya ada 2. Nah, di keyframe yang kedua ini, kalian perbesar video yang ada di layar. Terserah kalian mau di zoom kemana. Oke, segini aja cukup. Sekarang kita preview. The way that you would sweep me up, all my feet, like you want all of me. Ah, ini mah gak sama kayak punyamu yang tadi, Bang. Well, pada dasarnya ini sama aja, cuma beda teknik zoomnya aja. Jika kalian ingin yang seperti ini, kalian tinggal ubah objek yang ingin di zoom. Masih kurang, tambahin lagi keyframe-nya. Ingat, satu efek zoom itu 2 keyframe. Di keyframe yang keempat ini, aku mau zoom ke notifnya. Dan di keyframe yang keenam, aku zoom ke hero-nya. Jadi total ada 3 efek zoom. Dan langsung kita preview. So you're playing with a banner right name for me. But you've been showing me all of the things I couldn't have seen on my own. That's why I'll buy you whatever you want. Gucci, the bonnet, the Louis Vuitton. That's my little baby, she know what I'm on. That's my little baby, she know what I'm on. Gimana? Hasilnya sama kan? Oke guys, mungkin sampai sini dulu tutorialnya. Dan ini tinggal aku rapiin aja videonya. Jika kalian mengikuti tutorial ini dengan benar, pasti hasilnya kurang lebih seperti ini. Just not like me. Never plays a way to get lost in you. But you're my girl, get as long as
I can't help but feel the subtleties. So if it all expires, I guess the date's not what it seems. But I can't help it, boy, she says to me.